Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta Liga 300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Seperti biasa pemirsa ya, di kesempatan siang hari ini saya akan mereview sebuah unit mobil niaga berjenis Mitsubishi L300 Pickup tahun 2013 bernopol BDKI Jakarta. Untuk pajak dan kirinya hidup, suratnya lengkap, unitnya sudah full glowing ya, tinggal pakai saja. Untuk lebih jelas dan detailnya, silahkan simak video ini sampai akhir. Bagi Anda semua yang cari mobil bekas, khususnya L300 Pickup. Unit ini sudah power steering pemirsa ya, L300 pertama power steering itu tahun 2007 ke atas. Dan unit ini seperti biasa bekas box, semi box ya pemirsa. Saya ganti bak terbuka dan baknya baru ya, ini baru dibuka dari toko. Untuk pajaknya bulan 5 tahun ini, ganti nopol sampai 2023. Nah ini baknya bak baru buat saya, baru dibuka dari toko, dari plastikan ya. Ini benar-benar baru grass ya baknya. Baknya sangat ini, sangat luas ya. Ini bak datar tipenya, ada dua jenis, yang satu bak cendol dan satu bak datar. Rata-rata kebanyakan memakan bak datar ya pemirsa. Unit ini untuk kabin keseluruhan sangat istimewa ya. Saya bilang istimewa itu tidak ada bekas bekas laka, banjir, dan tidak ada penyok propos ya. Keseluruhannya masih original dan ini siklunya masih tertempel ya. Itu ciri khas L300 2014 ke atas. Untuk bagian pipi kanan kiri tertera siklun ya. Itu ciri khas L300. Dan ini natnya keseluruhan tidak perlu diragukan lagi. Ini masih setelan pabrik semua. Masih lempeng mulus ya. Ini hanya kotor saja. Belum dicuci dan belum dipoles saja sudah kinclong seperti ini. Unit ini KM-nya sangat rendah sesuai dengan kondisi barang. Adapun minusnya lecet bagian bumper itu sangat wajar ya, soalnya mobil beban. Unit ini untuk pajak per tahunnya berkisar antara 2.300.000-an ya. Unit tahun muda kisaran 2.300 2013 ya. Untuk aksesorisnya ya seperti grill, lampu-lampu keseluruhan, rating semuanya. Mika tutup mika rating ya, saya maksud masih original, bahan pabrik semua, tidak ada yang spare part yang diganti ya, semua masih STD ya, masih standar semua. Dan kaca juga masih original CED, tertera di stiker sebelah kiri pojok atas ya. Nah, ini lampunya ori ya, Kyoto Jepang. Dan untuk bumpernya ada baret-baret seperti ini ada baret sedikit, tidak penyok, cuma baret catnya mengelupas, hal wajar ya, soalnya mobil beban bukan mobil pribadi. Untuk ini cat-cat keseluruhan masih mulus ya, masih mulus di bagian kaca, masih ada stiker OK, itu menandakan masih originalnya ya, kaca originalnya. Nah, ini kotor ya pemirsa, belum dicuci, langsung saya review, baru datang boxnya dilepas, saya langsung ganti bak baru ya. Nah ini stiker di belakang cabin itu jarang-jarang ada ya, biasanya sudah hilang. Untuk pintu ya, untuk perpintunan ini masih presisi, masih rata ya, tidak perlu setel ataupun pembenahan. Ini stiker di atas kancingan pintu ya, masih ada ciri khas L300 itu untuk tekanan angin ban. Nah ini agak ada, bukan kropos ya, berkarat, belum kropos, cuma catnya mengupas ya tadi ya di spekbor. KM nya sesuai dengan kualitas barang ya, luar dalam KM 98.000-an koin ya pemirsa. Untuk kelistrikan tidak perlu diragukan ya, kontrol panel speedo semua berfungsi normal, tidak ada yang tidak normal ya. Tahun muda kondisi seperti ini ya, 2013 sampai saat ini sudah 9 tahun pemakaian, kondisi masih 90.000-an KM, tergolong masih bagus ya pemirsa. Cok-cok keseluruhan masih original, ada sobek sedikit, ini hal wajar ya. Untuk ini mangkokan lantai ini paling rawan sendiri di bagian sini ya pemirsa, bagian kropos, bagian pojok-pojok ini paling rawan. Dan masih utuh semua, tidak ada bekas kentengan ataupun bekas laka. Ini baut dashboard rem juga masih ada coretan tinta merah dari pabrik ya. Mohon maaf ini untuk karpetnya tidak bisa dilepas, ini masih karpet bahan pabrik dan belum pernah dilepas sama sekali, jadi masih lengket ya. Untuk swinto asal ya, tadi masih oke semua. Ini ada cat yang mengelupas di bagian sandaran tangan ya, di door print. Tidak apa-apa, yang penting tidak kropos bolong ya, ini hanya cat mengelupas saja.
Untuk bagian pintu sebelah kiri juga masih presisi. Dan ini spekbornya, ini ada lagi yang catnya mengelupas ya. Ini perlu di sulam ya, tapi ini apa adanya, tidak ada tambahan-tambahan atau restorasi, tidak ada. Misalnya unitnya masih utuh ya, masih bahan. Untuk bagian pojok kiri masih sileran pabrik juga, masih aman semua. Untuk unit tahun 2010 ke atas, bawaan pabriknya masih ada tipnya semua ya, Mas. Untuk dapin atau pintu dalam ya, semuanya utuh, tidak ada yang sobek. Pokoknya unitnya siap pakai ya, Mas. Untuk mesin silahkan disimak baik-baik ya, biar tidak kita paham. Untuk baterai 3 standar nasional Indonesia. Untuk mesinnya ini tergolong istimewa, Mas, ya, sesuai kilometer. Mesinnya ini belum setelan, tapi masih standar pabrik ya, itu masih rembang, belum di setel sama sekali. Untuk bagian understeer atau kaki-kaki sekitar bawah ya, ini mangkokan dari bawah sasot sangat utuh, tidak ada yang kropos. Untuk sasis keseluruhan dijamin istimewa, tidak ada yang tambah suram atau restorasi, patah disambung, tidak ada. Keseluruhan sasisnya masih bagus, asbalak utuh, tidak ada penyok sama sekali ya. Ini sasisnya benar-benar super istimewa, soalnya bekas bok rata-rata bagus menurut saya ya. Ini mangkoknya masih ini ya, abu-abu, tidak ada tambalan atau jempol sama sekali. Untuk velgnya di atas tahun 2011, sudah tipenya sudah bulat-bulat, ventilasi udaranya ya di bagian tengah sudah bolong-bolong seperti yang di video ya. Untuk sasis bagian kiri tengah sampai ke belakang semuanya aman. Ini masih ada apa sih, logo stiker kertas bekas nomor seri ya, masih ada tadi. Untuk tangki aman, ini hanya bekas semprotan solar tadi waktu mau dicuci ya, terus tidak jadi, langsung saya review. Keseluruhan aman bagian bawah, pokoknya unitnya siap pakai ya. Ini gardan transmisi semuanya oke, bak filter kering, tidak ada yang rembes. Dan untuk ban-ban masih standar semua, masih 70-80% lah pemirsa ya. Ini as blombongan ini sangat penting, biasanya patah di daerah pojok. Ini aman semua, pokoknya unitnya rekomendasi bagi Anda pemula ya, pemula memulai berbisnis. Unit ini untuk kerja berat ya, siap ya ini pemirsa. Baknya jelas istimewa, soalnya baru pemirsa ya, baru dipasang. Dan orinya ya, bak ori, ori pabrik langsung dipasang tadi ya, namanya box ya, semi box, dan diganti bak terbuka saja. Soalnya pemakaian unit L300 kebanyakan mayoritas bak terbuka menurut saya. Untuk ini per semuanya masih standar 5, nomor rangka sangat jelas ya, tidak ada keraguan lagi, pokoknya sangat aman ya Mursa. Kalau dokumen dan nomor rangka, nomor mesin keseluruhannya sangat akurat, tidak perlu ragu. Seperti ini bagian bawah. Untuk seporan ya, bagian bawah kanan ya, belah driver aman semua. Pokoknya unitnya siap pakai ya Mursa, rekomendasi untuk Anda pemula dan untuk Anda yang memulai berbisnis. Oke, sekian review singkat dari saya ya. Bila kurang jelas atau kurang detail, bisa datang langsung ke tempat saya. Monggo bagi yang membutuhkan atau yang cari barang kualitas dijual tahun L300 tahun 2013 ya menurut saya, pajak kehidup Nopol B, dibuka harga 122 juta nego setelah cek barang. Silahkan menghubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit, lokasi di Kabupaten Nyawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur.
Untuk harga 300 ke Senusantara itu berbeda-beda tergantung barang dan pasaran di daerah Anda. Oke, sekian akhir kata, bila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.